Okey, kita sekarang berada dekat Gaya Street Market pada hari Ahad. Hari Ahad, tapi cuaca tidak berapa mengizinkan, hujan sikit. Dan kita akan lihatlah perbezaan di waktu malam dan perbezaan di waktu siang. Sini ada jual kuih cincin. Latuk pun mesti ada ni. Tengok apa yang ada. Dia banyak jual barang-barang di sini. Krepek-krepek. Bayam goreng. Krepek-krepek sangat famous. Bawulu pun ada. Buah-buah. Ada banyak jual what do you call this? Arts and craft. Baju-baju pun ada. Sayur-sayur. Terus ada jual mask juga dan sebagainya. Jual. Masa dia ada kawan saya makan dekat Gaya Fish Noodle. Ini pokok-pokok buah-buahan dia. Dia orang pergi makan, tak pergi terjalan-jalan. Macam kuih dia. Dia orang masuk sana, saya pergi jalan. Jalan. Dia panjang tu, dia sampai. Mana ada rabbit. Ada anjing. Ada anjing. Ada rabbit. Mana bukan rabbit. Ini pun lawannya anjing hitam tu. Hitam tu jenis apa? Rottweiler. Rottweiler. Gaya Street Market. Hari ni hari Ahad. Ni ada jual baju-baju. Ada jual comel mata. Ada jual kaktus. Macam jenis kaktus. Ada pisau. Ada jual magic span. Kapak. Magic towel pun ada. Macam ni. Okey. Ini ada pokok-pokok dan sebagainya. Ada kopi. Lepas tu ada sayur-sayur. Ada mesin kopi. Kopi dia dah roasted. Kopi roasted asli. Ada cawu sup pun ada. Okey, macam-macam benda ni. Kuih cincin dia pun ada dekat sini. Okey, terbaik. Ni ada barang-barang dynasty Ming. Ni duit-duit lama. Macam ada. Patung-patung dan sebagainya. Juga ada Doraemon. Banyak orang jual kaktus ini. Oh, banyak Hot Wheel. Tengok kaktus yang ada. Macam kaktus ada. Kita teruskan perjalanan kita. Banyak jual herba-herba. Kapak pun ada. Banyak jual kapak weh. Herba-herba kering. Okey. Tapi ni yang pasar dah barang-barang moden. Nanti kita cari pasar yang tidak moden.
Okey, kamu beli nasi lemak. Nasi lemak. Kopi, ramai lagi orang jual kopi. Ini kedai kedua jual kopi. Pokok-pokok bunga. Tapi kita nak saya nak cari hasil tempatan tu. Belum jumpa lagi pasar dia. Ada ikan masin dan sebagainya. Jual apa? Oh, jual ikan. Ikan laga. Dah teratai.